Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan tugas 2 perencanaan lingkungan pesisir dengan judul Ekosistem Padang Lamun di Perairan Kota Bontang. Kelompok kami terdiri dari Aldania, Enggal Muluk, Laila Fitriah, Ari Adha, Nurul Koriah, Reza Winada, Sofi Akmalunisa, dan Virgilia Anna. Outline pembahasan kami yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga analisis, dan yang keempat penutup. Outline pertama ialah pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Padang lamun merupakan hamparan lamun di perairan pesisir yang tersusun atas satu atau lebih dari satu jenis lamun, di mana lamun sendiri merupakan tumbuhan berbunga yang hidup dan berkembang biak pada lingkungan perairan laut dangkal di daerah tropis. Karena memiliki lingkungan perairan laut yang dangkal, Kota Bontang yang berada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki ekosistem padang lamun dengan luas yaitu 13.990,8 hektar, yang di mana di daerah padang lamun tersebut dijadikan tempat kegiatan penangkapan hasil perikanan. Kemudian untuk outline selanjutnya adalah gambaran umum wilayah studi. Bontang adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran provinsi dan kabupaten secara administrasi, semulanya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom dengan memiliki luas wilayah sebesar 49.757 hektar. Berikut merupakan peta administrasi dari Kota Bontang, yang mana Kota Bontang sendiri terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Selanjutnya gambaran umum padang lamun di Kota Bontang. Kota Bontang memiliki ekosistem padang lamun yang hampir menutupi perairan Kota Bontang seluas 13.990,8 hektar. Terdapat 4 jenis padang lamun yang tersebar di perairan Kota Bontang, yaitu N. halus acaroid, Thalassia hemprisi, Cymodocea cerulata, dan Syringodium. Ekosistem padang lamun di Kota Bontang memiliki kerapatan yang merupakan elemen dan struktur komunitas yang digunakan untuk mengestimasi produksi lamun. Suatu riset mengemukakan bahwa terjadi perubahan struktur ekosistem padang lamun di Kota Bontang, sehingga kondisi dan ketersediaan lamun di Kota Bontang dari waktu ke waktu tidak menetap. Dari peta di samping diketahui daerah persebaran padang lamun di Kota Bontang pada tahun 2018. Riset tersebut mengamati penurunan jumlah jenis lamun pada tahun 2008 dan 2015 sebagai berikut. Di keempat spesies berikut yang memiliki tingkat kerapatan dan persentase penutupan lahan yang tinggi adalah spesies Halophila opalis, di mana tingkat kerapatannya sebesar 87 IND per meter persegi. Selanjutnya akan dilakukan analisis dengan mengidentifikasi kondisi dan karakteristik ekosistem padang lamun, kerentanan ekosistem padang lamun, dan potensi serta masalah yang terdapat di ekosistem padang lamun. Yang pertama adalah kondisi dan karakteristik padang lamun. Di bawah ini adalah diagram persentase tutupan lahan. Dapat dilihat persentase tertinggi diduduki oleh spesies Halophila opalis. Semakin tinggi persentase, dapat memberikan dampak baik bagi ekosistem dan lingkungan sekitar. Terdapat beberapa indikator pada aspek lingkungan ini, di mana indikator tersebut yaitu suhu, kecerahan, salinitas air laut, kedalaman ekosistem padang lamun, kekeruhan ekosistem padang lamun, dan pH ekosistem padang lamun. Selanjutnya nilai standar KLH kedalaman yaitu 6-7 meter, di mana kedalaman ini berpengaruh dengan adanya cahaya, di mana nilai standar KLH pada cahaya yaitu kurang dari 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekosistem padang lamun yang berada di Kota Bontang memiliki kedalaman yang cukup baik, tetapi kecerahan tidak lebih dari 3 meter, sehingga menyebabkan kekurang mampuan dalam bertumbuh yang ada pada kedalaman tertentu. Dari segi sosial sendiri, padang lamun merupakan tempat yang bagus untuk nelayan menangkap ikan, karena ikan-ikan itu bermigrasi dari habitat aslinya atau melindungi diri dari predator melalui padang lamun. Tapi dengan adanya ekosistem yang baik tersebut, sangat kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana masyarakat melakukan over eksploitasi secara langsung yang berdampak terhadap menurunnya kualitas dan fungsi padang lamun itu sendiri. Kerentanan ekonomi. Usaha perikanan tangkap merupakan sumber pendapatan utama bagi nelayan pada daerah ini.
Berdasarkan data BPS Kota Bontang, terdapat sebanyak 3.121 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Usaha perikanan yang ditekuni nelayan di Kota Bontang dengan daerah penangkapan di perairan Kota Bontang, sebagian besar masih didominasi usaha berskala kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, kebutuhan ekonomi seringkali mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara berlebihan tanpa berpikir terhadap dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan ekosistem padang lamun. Selanjutnya, potensi aspek ekologis. Penyebaran spesies keempat jenis lamun di perairan Kota Bontang tersebut cukup merata. Dengan adanya padang lamun di perairan Kota Bontang, tentu akan memberikan dampak yang sangat baik karena padang lamun merupakan tempat ekologis bagi beberapa jenis ikan yang bergantung pada keberadaan padang lamun, terutama ikan bawis yang menjadi produksi utama dalam hasil komoditas laut di perairan Kota Bontang. Selanjutnya, aspek ekonomi. Dengan jumlah jenis ikan di perairan Bontang yang beragam, maka berikut adalah persentase hasil tangkapan ikan di perairan Kota Bontang. Jumlah persentase hasil tangkapan ikan terbesar adalah ikan bawis sebesar 26,67%. Dengan adanya jumlah persentase tersebut, maka ikan bawis akan memberikan potensi yang besar dalam bidang ekonomi dan pariwisata dikarenakan tingginya tingkat konsumsi ikan bawis. Ikan bawis menjadi salah satu produk wisata kuliner khas Bontang. Oleh karena itu, padang lamun di Kota Bontang cukup baik dalam menyediakan habitat bagi ikan-ikan yang membawa potensi wisata kuliner di Kota Bontang. Selain memiliki potensi yang besar, tentu dalam pemanfaatannya akan mengalami beberapa permasalahan pada padang lamun di Kota Bontang. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan ekonomi, maka mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi seperti pemanfaatan ikan bawis karena permintaan yang cenderung stabil. Hal tersebut menyebabkan kerusakan padang lamun dikarenakan adanya penangkapan ikan bawis dengan menggunakan alat tangkap berat. Karena rusaknya padang lamun, terjadi pula perubahan dari jumlah tangkapan hasil komoditi lamun atau ikan bawis dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pengerukan pasir juga mengakibatkan pengurangan luasan padang lamun seluas 37,97 hektar. Di mana pengerukan pasir ini mengakibatkan penurunan pola salinitas substrat dan dapat menyebabkan perubahan komposisi spesies padang lamun. Peran sektor industri berpotensi juga memberikan eksternalitas negatif dengan mengintroduksi limbah di mana menyebabkan ekosistem padang lamun sangat rentan terhadap kerusakan. Faktor alami pun juga mempengaruhi ekosistem padang lamun di mana kondisi ini dapat terjadi karena peningkatan dominasi jenis tertentu atau karena ketidakmampuan padang lamun beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan listener tentang ekosistem padang lamun di Kota Bontang. Setelah dilakukan identifikasi serta analisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, ekosistem padang lamun di Kota Bontang memiliki luasan sebesar 13.990,8 hektar dengan 4 jenis padang lamun yang tersebar yang didominasi oleh Halophilia ovalis 43,5% tutupan lamun. Yang kedua, faktor-faktor kerentanan ekosistem padang lamun di Kota Bontang, terdapat faktor sosial serta ekonomi yang memiliki kerentanan penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya padang lamun serta kerentanan terhadap faktor lingkungan yaitu suhu perairan dan nilai salinitasnya yang menurun serta kedalamannya mencapai 6-7 meter mempengaruhi proses pertumbuhan dan menurunkannya laju proses fotosintesis yang akan berujung pada penurunan kualitas dari jumlah padang lamun. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa potensi padang lamun di Kota Bontang pada potensi ekologisnya sebagai tempat dari beberapa jenis ikan yang bergantung pada keberadaan lamun itu sendiri seperti ikan bawis, di mana tingginya tingkat konsumsi ikan bawis dikembangkan pula ikan bawis tersebut untuk meningkatkan potensi perekonomian Kota Bontang. Untuk potensi wisata yang menjadikan ikan bawis menjadi salah satu produk wisata kuliner khas Kota Bontang. Adapun lesson learned atau hal yang dapat kami ambil berdasarkan hasil diskusi kami adalah penurunan luasan dan kualitas lamun terjadi akibat faktor alami maupun aktivitas manusia. Maka perlunya peningkatan kesadaran dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir agar terus berkelanjutan. Dan hal ini dapat menjadikan suatu karakteristik khusus daerah tersebut. Contohnya, dengan keberadaan ikan bawis di ekosistem padang lamun Kota Bontang, menjadikan wisata kuliner yang populer dan bahkan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Sehingga, solusinya adalah dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir dari faktor-faktor kerentanan yang dapat merusak ekosistem tersebut. Sekian presentasi evaluasi dua kelompok kami, yaitu ekosistem padang lamun di perairan Kota Bontang. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.